Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Share lagi kegiatan aku. Ini aku awali di pagi hari setelah pas suami berangkat kerja. Ini tuh aku mau ngejemur ya teman-teman. Cuman aku udah nyucinya tuh dari sore hari, baru sempet nih aku jemur sekarang. Jadi pagi ini habis masak-masak di dapur, aku langsung ngejemur. Tadinya sih aku pengen rekam gitu ya, pagi-pagi sambil masak. Cuman tadi tuh aku agak telat bangunnya, jam 5 lewat gitu ya teman-teman. Jadi kalau sambil rekam kan pasti lama banget, takutnya kesiangan gitu kan ya, makanya nggak aku videoin. Kayaknya udah lama banget juga nih aku nggak buat video habis subuh masak-masak gitu. Karena kan kemarin pas suami juga nggak ada, jadi kalau di rumah aku masaknya itu agak siangan. Nah, kalau ke sekarang kan udah seperti biasa ya aktivitasnya, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih sering lagi untuk update-nya ya teman-teman, untuk upload videonya. Dan memang aku lagi nyari-nyari waktu sih, nggak setiap hari itu tuh aku bisa rekam video ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai ngejemurnya, udah siram-siram juga. Habis ini tuh aku lanjut mau belanja ya teman-teman. Lanjut lagi, ini aku mau belanja ya, tapi aku sendirian aja, Naura gak ikut karena dia tuh masih tidur. Sebelumnya ini aku udah nyapu sama ngepel juga ya, biar nanti sebelum ribet-ribet lagi di dapur, rumah tuh udah rapi gitu. Tadi aku udah sempet rapi-rapi sedikit, terus langsung deh ini belanja, beli perbumbuan ya teman-teman. Di sini seperti biasa ya, aku seneng banget karena lebih murah. Aku beli percabean sama bumbu aja sih yang habis, dan itu tuh nggak banyak. Nah, di sini tuh ibu-ibu udah ngantri ya banyak teman-teman. Aku kira bakalan sepi. Dan di tempat selanjutnya, di sini aku beli perikanan aja. Kalau di sini agak mahal ya, karena kan ditimbang gitu sesuai kiloannya gitu. Oke, setelah belanja-belanja singkat seperti tadi, ini aku lanjut di rumah. Aku mau rapiin belanjaan sekaligus ya teman-teman. Walaupun tadi udah masak ya, karena kan untuk menu masakan selanjutnya itu udah habis, makanya nih aku belanja lagi. Kayaknya keseringan aku tuh update belanjaan ya teman-teman, tapi masak-masaknya itu kadang gak aku videoin gitu ya, karena kan aku kalau masak itu pagi hari gitu dan gak sempet. Nah, ini belanjaan aku cuma sedikit aja. Nah, untuk kentangnya itu tuh punya kakak ipar aku, dia tuh tadi nitip gitu. Kalau aku kentangnya masih ada, jadi makanya aku tuh gak beli. Oke, ini aku mau siangin untuk lelenya dulu. Ini aku lele beli satu bungkus aja ya, biar langsung sekalian habis. Ini aku beli 15.000, ada 4 biji sih ya teman-teman, gak banyak-banyak. Tapi kalau beli kiloan sih lumayan ya, nanti kan gak banyak gitu. Cuman kalau beli kiloan gitu di sini gak ada, adanya di pasar gitu. Dan lumayan cukup jauh, harus diantar sama pas suami dulu. Oke, ini aku untuk bersihinnya seperti biasa ya, kalau aku pakai tepung terigu biar dia itu kesat. Tapi kalau sebagian mungkin ada yang merasa sayang ya pakai tepung terigu, jadi nggak apa-apa lah secaranya teman-teman aja di rumah. Kalau aku kayak gini aja ya, pakai tepung sedikit biar dia itu agak kesat juga. Nah, ini tuh mau aku simpan ke freezer buat nanti besok aku goreng aja. Aku gak bumbuin apa-apa sih, karena kalau untuk lele aku enaknya digoreng terus dicocol gitu ya teman-teman, sama sambal kecap ataupun kacang gitu, kayak di abang-abang gitu ya. Pecel lele gitulah teman-teman. Oke, ini untuk si lelenya udah bersih, udah aku lap juga pakai tisu biar dia itu juga makin kesat. Nah, ini tuh sebelum aku masukin ke freezer mau aku bumbuin. Bumbunya juga cuma pakai garam aja sih kalau aku. Kalau pakai bumbu instan pas digoreng tuh pasti minyaknya itu kotor ya teman-teman. Kalau aku kayak gini aja sih, karena berhubung besok juga kan mau aku goreng gitu kan, jadi ya udah kayak gini aja. Oke deh, ini untuk lelenya udah selesai, langsung aku masukin ke freezer aja. Pokoknya kalau yang sekarang, food prep sekarang itu langsung aku masukin ke kulkas aja. Kalau ada yang udah aku rapihin. Oke, ini teman-teman lanjut lagi. Ya, tadi tuh aku sebenarnya habis masak cumi asin ya tadi pagi tuh. Tapi ini tuh aku udah beli lagi karena aku bingung gitu ya. Pas tadi belanja tuh mau masak apa gitu besok-besok. Kayaknya ini lagi gitu loh setiap minggunya. Aku yang belanja aja gitu selalu bingung. Kira-kira besok masak apa lagi ya? Yang udah itu apa ya? Ya cuman gitu ya namanya kita.
masak setiap hari, pasti menunya kadang itu sama. Makanya nih jadi ibu rumah tangga harus pinter-pinter cari menu masakan gitu kan yang berbeda, yang gak bosen. Masaknya pun gak bikin bosen gitu ya. Tapi tetep ya, ini juga aku masak ceker lagi, ceker lagi. Aku takut sih cekernya itu nanti bau ya, karena kan freezer aku itu bagus banget ya teman-teman. Alias kurang dingin gitu ya kalau di kulkas aku. Makanya nih kalau belanja yang buat di freezer itu sedikit-sedikit, dan tempatnya juga kan gak ada lagi gitu teman-teman, gak muat. Apalagi kalau pakai food container itu tuh pasti ngabisin lahan banget deh ya. Ini tuh aku beli cabai 3 bungkus, harga perbungkusnya 5 ribuan. Alhamdulillah ini dapatnya banyak ya teman-teman, mungkin lagi murah kali ya. Jadi ini tuh sebungkusnya itu banyak banget, pokoknya ini kalau bikin sambal bakal puas banget deh. Oke, ini aku mau siangin dulu sambil nunggu si cekernya itu benar-benar mateng. Apa itu? Bendera. Bendera apa? Indonesia. Indonesia, Masya Allah. Baru bangun. Nah itu dia ya, Naura yang tiba-tiba datang ke dapur, dia itu baru bangun banget. Padahal aku udah lama gitu kan ya, kemana-mana udah belanja, di warung udah ngoprek lagi, dia baru bangun, Masya Allah. Untung kalau sekolahnya itu kan siang ya teman-teman, jadi tuh emang anaknya tuh sekarang itu paling cepet tuh bangunnya jam 8-an gitu ya. Kadang jam 7 sih paling cepat ya, pokoknya akhir-akhir ini bangunnya siang mulu. Makanya nih sekolah siang aja masih keteteran gitu. Apalagi kalau aku bikin konten juga ya teman-teman, pokoknya bakbikbuk riuh lah ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya aku udah lama banget nih panjang rimba dari tadi tapi belum sapa-sapa teman-teman. Gimana teman-teman hari ini pada masak apa nih di rumahnya? Boleh ya sharing-sharing. Oke lanjut lagi, itu tadi aku mau ngambil tahu, tapi si tahunya itu meleduk gitu ya teman-teman, jatuh ke bawah, terus agak hancur gitu, makanya nih aku langsung duluin untuk tahu. Biasanya kan aku suka lihat kalau teman-teman tuh direbus dulu gitu ya teman-teman, tapi ini aku cuma diganti airnya aja sih ya teman-teman, dan menurut aku awet-awet aja, asalkan diganti sih ya setiap 2 hari sekali, kalau misalkan tahunya belum aku olah-olah juga. Oke, itu udah selesai ya. Sekarang aku mau siangin bawang merah. Kalau siangin bawang merah ini benar-benar menguras waktu ya, teman-teman. Berhubung aku juga lagi ngapa-ngapain, lagi senggang, lagi nungguin si ceker sih sebenarnya ini tuh. Jadi aku siangin dulu untuk si bawang merahnya. Ini aku beli bawang merah 1/2 kilo, itu harganya 15.000 ya, teman-teman. Lumayan nih agak banyak, pokoknya puas banget ya kalau udah beli yang 1/2 kilo kayak gini, bisa 1 minggu lebih. Kemarin tuh aku beli 1/2 kilo juga habisnya 1 minggu lebih sih ya. Oke lanjut lagi, aku mau simpan dulu untuk si bawangnya. Aku mau olah untuk si cekernya seperti biasa ya. Kayaknya aku sering banget olah ceker. Kemarin kan aku bikin ceker pedes tapi dikecapin. Tapi kali ini aku bener-bener pengen dipedesin aja. Ini aku pakai cabai merahnya yang jablay itu banyak ya teman-teman. Biar itu benar-benar pedes deh pokoknya. Ini tuh satu chopper kayak gini, satu blenderan itu penuh ya teman-teman. Oh iya, nggak lupa juga aku tambahin untuk si tomatnya, masih ada tomat. Ini tuh pokoknya padat banget deh. Seperti biasa ya, aku pakai bawang merah 5 biji sama bawang putihnya lebih banyak. Aku tuh waktu dulu tuh tetangga aku tuh suka jualan gitu ya, tuh set ceker pedas gitu. Terus aku tanya gitu kan, kok enak, bumbunya apa-apa. Katanya tuh bawang putihnya dibanyakin gitu loh teman-teman. Makanya nih aku kalau buat ceker pedas ataupun yang tulang-tulangan gitu, itu tuh si bawang putihnya dibanyakin daripada bawang merahnya. Mungkin teman-teman di rumah juga mau cobain kayak gitu, boleh ya. Oke, ini untuk si bumbunya udah selesai, mau langsung aku tumis aja. Karena si cikannya udah kelamaan nih aku olahnya ya teman-teman, takutnya kalau kelembekan kan gak enak ya. Kemarin waktu terakhir aku bikin ceker, ada yang bilang juga belum pernah gitu ya olah-olah. Ada yang suka tapi gak bisa ngolah gitu, karena orang rumah gak suka makanya gak olah. Pokoknya ada macem-macem deh ya. Kalau aku sih, kalau aku lagi rajin, lagi pengen gitu gadoin ceker, karena kan di sini udah nggak ada lagi ya yang jualan ceker pedas itu, makanya aku tuh bikin sendiri aja. Lebih hemat juga, dapat banyak.
Nah, ini udah semua yang kemarin aku beli, 1 kilo 12.000, ini aku olah semua dapat segini. Gak lupa ya aku bumbuin, tetap pakai kecap ikan, saus tiram, sama kecap asin sedikit. Cuman bedanya nggak aku tambahin sama kecap. Oke, ini udah selesai untuk si cekernya ya teman-teman, kayak gini aja. Ini aku ambil sedikit karena mau aku gadoin. Dan total belanjaan aku kali ini tuh 71.000 ya teman-teman. Oke, ini untuk bawang merahnya aku baru siangnya segini karena aku mau makan dulu. Jadi aku siangnya cuma sedikit aja. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup singkat aja ya, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan bisa menyemangati teman-teman, bisa menginspirasi juga. Terima kasih ya, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.